Oke, sekarang kita update pengerjaan dari truk Ditdin Vlog. Di bagian pilar depannya seperti ini jadinya, yang kemarin masih cuma sekedar rangka-rangka, tapi sekarang sudah bentuk banget, sudah siap kita bungkus dengan backlighting dari Oscar. Nanti untuk masalah warna kita bahas di akhir video. Handle-nya tetap kita pasang di posisi semula, benar-benar orisinil dianya, tidak berubah fungsi. Nah, bayangin kalau ini dikasih TV kan jadinya kurang matching, tapi dengan kalau kita pindah ke atas ini, dia benar-benar kelihatannya lebih manis, lebih oke dilihat. Dan si driver pun nggak akan ketutupan pandangannya, karena kita ngatur monitor ini jangan sampai nutupin penglihatan dari si pengendara truk ini. Jadi bentuknya seperti ini, kalian bisa lihat kan. Kemarin itu saya jelasin, TV kan satu di sebelah sini monitornya, satu di sebelah sini. Tapi kemarin waktu kita lagi fitting untuk posisi, ternyata kok jadinya kurang sip. Akhirnya kita rubah lagi konsepnya, sedikit aja perubahannya. Kita bikin modelnya seperti ini. Kalian bisa lihat, jadi monitornya satu agak mundur, satu agak maju, dengan tujuan nanti kalau nyala bener-bener nanti dia rata kelihatan banget dari luar. Nah, untuk bagian pintu, sebelum kita lanjut ke bagian door trim atau deck pintunya, ini kan bener-bener kosong ya, kedengeran kan suaranya. Ini mau kita kasih lagi peredam nanti, jadi biar gak usah bongkar-bongkar lagi, jadi biar benar-benar sudah paten si pintunya. Terus baru nanti sih kita lanjut kita custom door trimnya dengan bentuknya nanti seperti yang sama di video kemarin konsepnya. Cuman masalah peletakan lampu, setelah nanti finishing baru nanti kita bisa ngatur arah posisi lampunya, berapa titik yang mau kita kasih lampunya. Tapi gambaran konsepnya seperti ini, karena ini sudah matang, tinggal nanti kita rapi-rapikan sedikit, kita alus-alusin lagi, kita amplas, kita dempul lagi, habis itu mulai kita naik ke proses pewarnaan. Untuk masalah warna, nah banyak yang request itu minta warna biru putih. Kalau untuk masalah warna nanti saya kembalikan lagi aja apa cocoknya, paling masih sekitaran kurang lebih 4 hari ke depan baru kita bisa fix ambil keputusan warna. Jadi kalian juga tolong tulis komen kira-kira warna yang paling pas dari pilihannya itu, ada warna biru putih, ada warna biru muda sama putih. Nanti kalian tolong tulis di kolom komentar warna yang kira-kira paling matching. Karena kalau menurut saya biru putih itu oke, tapi ada kelemahan, putih itu cepat kotor. Kalau biru muda sama putih, kayaknya menurut saya itu agak sedikit pucat, karena biru muda itu terang, putih juga terang. Idealnya biasanya satunya terang, satunya agak gelap. Kalau biru putih, biru tua dan putih itu juga sudah cukup oke. Cuman nanti kalian coba ya tulis di kolom komen kira-kira warna paling pas itu apa, karena nanti titiknya nanti beda-beda. Di sini di bagian frame luar dan frame dalam itu nanti ada dua warna yang berbeda. Terus di bagian tempat frame monitor dan tatakan tengahnya itu juga berbeda, dan di bagian pilar dengan tatakan tengah itu juga kalau bisa berbeda. Jadi nanti kalian coba ya, tolong dikasih masukan ke kita apa warna paling matching. Untuk bagian subwoofernya seperti ini jadinya, dari yang kemarin kita konsep subwoofernya 45 derajat ke bawah, ini tetap nggak ada perubahan, akhirnya bentuk boxnya seperti ini. Dan ini volumenya benar-benar besar karena kita bikin benar-benar dia sampai ke dalam. Ini jari saya sampai masuk ke dalam. Jadi nanti bassnya bisa benar-benar ulem dan empuk. Terus untuk bagian power seperti ini, nanti gambarannya power dalam sini. Ini kan framenya bisa dilepas. Nanti kita kasih lampu juga. Terus untuk bagian sisi atasnya lagi sebelah sini, ini kan masih kosong. Nanti ini ada celah, kita isi lampu. Dan di situ nanti kita bikinin dudukan untuk lampu garis lagi, sama nanti kita kasih tulisan Ditdin di bagian sini, simetris dengan bagian sebelah kanan. Estimasi untuk pengerjaan, karena ini sudah masuk hari kelima pengerjaan kita di mobil Ditdin Vlog,
ini kita kejar kurang lebih sekitaran 6 hari ke depan sudah selesai. Ya 6 sampai dengan 7 hari lah, 1 minggu ke depan sudah selesai. Jadi target kita dari 2 minggu ini kita kejar, nggak sampai 2 minggu mobil sudah benar-benar fix, sudah benar-benar oke, udah siap dipakai untuk harian. Ini dia contoh pilihan warna Oscar yang mau kita pasang di Traga di Dim Vlog. Ini ada banyak banget katalog warna. Kalau misalnya biru sama putih, atau biru muda sama putih, atau warna apa kira-kira yang matching, yang cocok, yang benar-benar bikin boys banget di traganya. Kalau merah hitam, warnanya seperti ini. Hitam oranye seperti ini. Hitam dengan biru, bayangannya seperti ini, tapi kayaknya kurang matching. Kalau putih dengan warna merah seperti ini. Menurut kalian warna apa cocoknya? Nanti kalian tulis di kolom komen ya. Jadi pintunya kan masih benar-benar kopong banget. Nanti mau kita kasih peredam white batil, peredam yang benar-benar istimewa. Dia rubber batil, dia bisa bikin mobil ini jauh lebih kedap, tapi nggak bikin pintunya berat. Tapi nanti pintunya jadi benar-benar mantep banget. Dan inilah dia warnanya truk deep dim kalau lagi di malam hari. Coba sini kalian. Menurut saya ini kan dominasi warnanya itu biru dan putih. Kalau menurut saya ya, ini kan ada warna putih, ada warna biru, tata lagunya ya. Cocok nggak kira-kira kalau kita kasih lampu warna putih, terus kita kasih lampu warna kuning, kira-kira cocok nggak? Atau kita kasih lampu warna putih dengan tambahan warna merah, karena kan mengingat nanti warna bungkusnya banyak yang request warna biru putih. Kalau misalnya kita kasih lampunya juga biru, pasti nanti jadinya pucat, kurang sip dilihat. Makanya kalau bisa, apa kita rubah warna lampunya? Coba kalian nanti bantu saya ditulis di kolom komentar cocoknya seperti apa warnanya. Oh iya, nanti juga ada tambahan, kita mau ngasih lampu LED muter di kaca ini. Nanti kita rencana mau ngasih lampu LED warna RGB, red, green, blue. Jadi nanti dia bisa main warna-warni, ngasih lighting atau pencahayaan di sela-sela kaca sini nanti. Oke, ikutin terus video kita, proses pembangunan mobil dari Deep Dream Vlog ini. Yang rencananya kita mau bikin 3 video, kemungkinan nanti kita bikin jadi 4 sampai dengan 5 video karena ini masih tahap pemilihan warna. Ikutin terus video kita, kalian jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share video ini. Saya Lutfi, see you next video, ciao!